Buletin FM, isu semasa dan info terkini. Anda sedang dengarkan Santai Siang bersama saya, Marsila Hassan. Baru-baru ni kita ada terbaca Wawa Zainal minum kopi tiba-tiba kena anxiety. Wawa, macam mana tu minum kopi sampai boleh berdebar jantung? Okay, before this, Wawa memang penggemar tea lah. Biasa tu kan, so far macam tak ada masalah lah. Tapi kalau kopi, I memang kadang-kadang macam jantung tu macam laju sikit lah. Tapi I tak pernah sampai kena, I tak tahu sama ada dia anxiety ataupun panic attack. Because I punya badan semua shaking, daripada atas sampai ke bawah. I punya isi-isi tu macam semua rasa macam tak lemah lah, lemah and shaking. And then I punya jantung berdegup laju daripada kebiasaan. Before this memang ambil kopi, tapi dia macam sikit-sikit je. Tapi ni memang sangat laju. And then I sesak nafas. Okay Wawa, alang-alang Wawa pun tak pasti Wawa ni diserang anxiety ataupun tidak ni, kita nak tanya terus dekat Dr. Rushdan Abdul Aziz. Doktor, betul ke apa yang Wawa alami tu anxiety? Okay, simptom yang Wawa cakap tu macam anxiety lah eh. Tapi selalunya kalau kopi ni, dia bergantung pada individu tau. Dia kalau ikut definitionnya, tak ada, kopi ni tak menyebabkan anxiety, tapi dia boleh menyebabkan anxiety like symptom. Yang Wawa cerita kat saya tu, yang apa, berdebar-debar, rasa gemuruh, berpeluh, rasa nak lemah badan tu, itu symptom anxiety lah eh. Jadi ini mungkin apa, kita kata efek daripada kopi tu lah yang menyebabkan simptom tu. Tapi bukanlah anxiety, sebab anxiety ni is a masalah kesihatan sebenarnya, is a disease. Tapi yang Wawa cerita saya tu sebabkan kopi. Sebab kadang-kadang kalau orang yang ada anxiety ni, dia tak minum kopi pun akan rasa macam tu. Okay. So ini kita panggil caffeine induced stress disorder, anxiety disorder lah, ni panggil ni. Okay, maknanya Wawa lepas ni minum kopi tu, minum kafein kena kurang sikit lah eh Wawa. Ada buang dah semua. Dah buang. Okay Wawa, kejap lagi ni Marsila nak tanya, berapa masa yang Wawa ambil tu untuk kembali, orang kata, bertenang semula, sebab dah berdebar-debar kan jantung tu. Kejap lagi Wawa kena bagi tahu, sebab kita nak dengarkan dahulu Nothing's Gonna Stop Us Now di Buletin FM. Santai Siang bersama saya, Marsila Hassan, di Buletin FM. Betul ke kopi ni ada kaitannya dengan anxiety? Wawa Zainal dan juga Dr. Rushdan masih lagi bersama dengan Marsila. Wawa, hari tu bila Wawa rasa panik, cemas kan, lepas minum kopi tu, lama tak Wawa nak bertenang semula? Okay, I daripada masa tu, I daripada KL untuk balik rumah tu dekat sejam lah, 15 minit kan. So dalam kereta tu I memang dah fikir mati dah. Oh, tengah sebab driving? Aril lah tengah drive. I duduk sebelah dia lah. I rasa macam, I cakap dengan dia, Aril, ayang, tolong bawa pergi hospital. I rasa macam dah tak boleh bernafas dah kan. But Aril ni adalah orang yang dulu memang kerap kena anxiety. Dan dia yang ajar Wawa cara teknik pernafasan yang betul, and then cara nak bertenang. Dan bila Wawa sampai dekat rumah, after 50 minutes yang sangat-sangat menyeksakan lah dalam kereta tu. And then lepas sampai dekat rumah, I terus masuk bilik, and then bercakap dengan mak, and then tengok anak-anak. So dia slowly hilang lah. Itu Wawa, nasib baik ada Aril time tu Wawa ni. Kita nak tanyalah dekat Dr. Rushdan. Doktor, kalau tengah sorang-sorang nak buat apa ni doktor eh? Okay, kalau kata anxiety ni, dia ada a few things yang you boleh buat lah. Yang utamanya dia panggil breathing exercise lah. You try to tarik nafas panjang dan relax. Because benda ni macam yang Wawa cerita kat saya ni, is because of coffee. So dia ambil masa untuk badan kita keluarkan coffee tu daripada badan kita lah. Mungkin biasanya dalam 15 to 30 minutes lah. So in the meantime, kalau teruk sangat masa tu, itulah kita cuba buat breathing exercise. Bila macam you tarik nafas, tahan dan tarik nafas perlahan-lahan lah. Itu sajalah. Kalau ada ubat, kita kena makan ubat lah. Tapi saya rasa kalau kes-kes macam yang coffee induced anxiety ni, dia sekejap saja biasanya, dalam 15-20 minit. Kalau kita relax, insyaAllah dia akan hilang sendiri lah. Dalam masa 15-20 minit. So maknanya lepas ni, let's say lah Wawa, kalau lah diserang anxiety tengah seorang tu, itu yang Wawa boleh lakukan.
Alright. Okay, mungkin ada ramai antara kita yang tertanya-tanya sebenarnya apa kandungan yang ada dalam kopi tu sampai kita boleh jadi anxiety kalau minum kopi. Kejap lagi Marsila akan tanyakan kepada Dr. Rush dan terus setia dengarkan Buletin FM Plus Santai Siang bersama saya Marsila Hassan. Apa agaknya kaitan kopi dan juga anxiety? Dr. Rush dan masih lagi bersama dengan Marsila. Dr. Marsila sendiri pernah minum kopi, tiba-tiba rasa panik, jantung berdebar-debar. So Marsila tertanya-tanya, bila kita minum orange juice tak ada pula rasa macam tu, apa yang ada dalam kopi sampai kita boleh rasa macam tu? Okay, kopi ni ada kafein . So kafein ni dia kesan dia kepada badan kita, dia akan ada efek dekat kita punya saraf tunjang lah, basically dan saraf dan apa di kita punya otak dengan saraf tunjang dia akan blok satu chemical namanya adenosine. Adenosine ni fungsinya untuk bagi kita rehat sebenarnya Jadi bila kita blok adenosine tu, jadi kita tak rehat, jadi badan kita jadi aktif. Dan dia juga akan stimulate hormon nama dia, ini teknikal sikit dopamin dengan adrenaline Hormon ni fungsi dia nak bagi kita, kalau medical term dia fight or flight, maksudnya kita nak ready sama nak lawan atau nak lari. Sekarang kalau kita tunjuk kita kena kan. Itu adrenaline dengan dopamin So dia akan stimulate hormon ni. So bila kita minum kopi, hormon ni akan dikeluarkan. Jadi biar kita akan jadi macam ready untuk lawan lah kan. Jadi bila badan kita tu, jadi kita punya kadar metabolisme tinggi, jantung kita jadi laju, kita berpeluh, kita ready untuk berlawan lah sebenarnya. So kalau lebih sangat kafein tu, reaction dia lebih sangat. Bila reaction lebih sangat, dia jantung kita terlalu laju, tangan kita jadi mengetar, kita berpeluh, kita rasa gelisah. Ini sebabkan kopi lah kalau banyak sangat. Okay, kenapa dia banyak? Sebab ada orang minum kopi tak ada masalah, ada setengah orang ada masalah kan? Okay. Dia bergantung, yang pertamanya dia bergantung pada individu lah. Setengah orang dia sangat sensitif pada kafein ni. Dia dah ada kafein sikit pun dia lambat mencernakan kafein ni. Okay. Jadi kafein tu lagi lama dalam badan, sistem badan dia. Bila lama dalam sistem badan, lagi banyak hormon yang dikeluarkan, hormon yang fight and flight dari tu. Bila lagi lama dan kita minum berterusan, dan dia akan lagi tambah lah. Contohnya katalah satu hari tu kita minum sampai 4-5 cawan kopi kan. Banyak kopi kan. Jadi berkumpul tau kafein dalam badan kita ni. Bila kafein dalam badan ni, lagi banyak hormon. Kalau lagi kita lagi jantung kita lagi laju, kita makin anxious kan. Jadi yang itu yang menyebabkan kita jadi macam anxiety disorder tu. Dia bukan anxiety, tapi dia macam anxiety like symptom tau. Alright. So kena kurang-kurangkanlah minum kopi. Betul. Mungkin dalam sebelum ni kita minum 5 cawan. So sekarang ni kita minum 2 cawan cukup lah. Okay, so doktor, untuk orang yang memang betul-betul ada anxiety, adakah mereka ni memang tak digalakkan untuk minum kopi? Dia bergantung pada individu lah. Kalau individu tak sensitif pada kopi, dia boleh minum kopi. Dia kena tengok sendiri tau. Sebab kalau orang yang memang ada anxiety disorder, ada panic attack semua tu kan, kalau dia kena pantau sendiri dia punya apa consumption of coffee tu. Kalau dia minum dua cawan kopi pun dah ada simptom, then better elak. Lebih baik kita mencegah lah daripada tiba-tiba nanti tengah driving paling takut kan, tiba-tiba anxiety menyerang. Ni sebagai seorang peminat kopi, Marsila nak tanya, kita ni sebenarnya disarankan sehari berapa cawan kopi yang boleh kita ambil? Masih lagi sekarang ni Marsila bersama dengan Dr. Rushdan Abdul Aziz, pakar perunding perubatan dalaman dan gastroenterologi Hospital Pakar KPJ Rawang. Kita nak cakap mengenai kaitan kopi dan juga anxiety. Doktor, sebagai seorang penggemar kopi yang kadang-kadang Marsila ni kan, satu hari sampai 5 cawan kopi Marsila minum tau, pagi, petang, siang, malam, nak tidur pun sempat minum kopi lagi. Sebenarnya kita ni digalakkan berapa cawan minum kopi? Okey, kalau ikut gramnya, gramnya sepatutnya anxiety symptom ni boleh develop kalau kita minum lebih dari 400 mg sehari. So kalau minum tu lebih kurang 5 cawan kopi lah. So kalau lebih daripada 4-5 cawan tu, risiko untuk dapat anxiety tu akan ada. Recommendation is sebagus saya elok-eloknya kurang daripada 200 mg, which is 2 cawan kopi sehari. Alah, sikitnya. Cukup lah tu 2 cawan sehari, pagi sekali, petang sekali. Tengah hari, malam nak juga datang. So doktor ni Marsila nak tanyalah kan, kalau Mak Marsila sendiri ataupun ada setengah orang lain, apa pula masalahnya bila dia tak minum kopi, menggigil? Rasa macam tak berdebar-debar, tak senang duduk, itu apa pula? Okay, dia kopi macam ni, kopi ada kafein tau. So kafein ni, kalau kita dah lama makan kafein ni, ambil kafein ni, dia boleh jadi ketagih juga tau. Okay. Jadi ketagih. So kalau kita tak dapat kafein tu, kita tak rasa tak selesa. So itu yang
kalau yang orang dah biasa minum kopi, mm-hmm. and actually kopi ni bagus. Mm-hmm. Dalam amount yang berpada-pada lah, mm-hmm. ha, sebab dia satu dia stimulate badan kita, dia stimulate badan kita lah, mm-hmm. dia akan kita akan jadi segar. Uh-huh. Okey, kalau macam kita mengantuk kan, kita minum mm-hmm. kopi kan. Sebab uh-huh. caffeine tu stimulate badan kita supaya kita jadi segar. Uh-huh. So dia bagus. And caffeine juga untuk amount yang berpada-pada bagus untuk jantung semua tau. Bagus alright. Untuk kesihatan sebenarnya, okay. tapi jangan lebih lah. Eh. Tapi so kalau yang masih kata mak tu yang dia masih tak kopi macam tak selesa tu sebab kan macam dah ketagih lah. Okay. Sama macam nikotin juga kan, lebih kurang macam tu lah. Cuma dia you need the caffeine to function macam tu lah lebih kurang. Okay, tak kena sehari tu rasa macam tak sah jadinya. Ada orang macam tu, ya betul. Okay doktor, kopi sama tak jumlah kafeinnya dengan teh? Teh kurang lagi. Teh kurang lah. Walaupun dia ada kafein, tapi dia kurang lah berbanding dengan kopi. Tapi dia masih ada lah. Alright. So maksudnya kalau kita nak minum minuman berkafein ni boleh, tapi berpada-pada, yeah. and kita kena tahu berapa banyak jumlah kafein yang kita dah ambil dalam sehari itulah. Satu, jumlah kafein dan badan kita tolerate banyak mana. Okay. Contohnya katalah kita minum 2 cawan sehari, tak ada masalah. Tapi ada setengah orang minum 2 cawan tak boleh dah. Kan, sebab dia sensitif kat kafein kan. Setengah orang lain dia minum 5-6 cawan pun boleh lagi. So dia kena tengok individu juga. Okay. Yang saya kata 4-5 cawan tu itu yang average. Semua orang tak sama. Badan kita ni reaction dengan badan kopi kafein dia lain kan. So kita tengok badan masing-masing lah. Okay. So kalau kita satu hari tu kita minum 4 cawan kopi tak ada masalah dan boleh terus 4 cawan. Alright. Kita sendiri tahu kan? Kita sendiri tahu. Tak sebab tak sama. Okay, so jenis kopi apa doktor yang paling tinggi kandungan kafeinnya yang kalau kita minum ni memang siapa yang kena anxiety ni boleh terus panik lah. Kalau kan ni banyak jenis kopi kan, tapi yang paling tinggi is espresso lah. Itu yang paling tinggi. Ni untuk penggemar kopi yang suka sangat minum, dah beli kopi kan dekat kedai kopi kan, minta extra shot lagi tu. Itu lagi bahaya lah. Itu tak boleh lah, kena elakkan lah. Kurangkan lah. Tapi kalau kita tak kena anxiety, kita rasa okay, why not? Boleh. Okay, betul. Maknanya minum kopi tak salah. Cuma kita kena tahu badan kita sendiri macam mana boleh tolerate ataupun tidak dengan kafein yang kita ambil. Betul. Okay, so doktor, thank you banyak-banyak sudi datang dengan Marisela hari ini, terangkan tentang kopi dan juga anxiety. Dan Marisela pasti ramai antara kita-kita semua ni baru dapat ilmu baru kan. Sebenarnya kita ingatkan betul minum kopi ni boleh terus diserang anxiety, rupa-rupanya kena tengok pada badan kita sendiri jugalah. Okey doktor, mungkin sedikit nasihat doktor untuk orang yang suka sangat minum kopi ni. Okey, masa cakap tadi kita boleh minum kopi. Saya pun minum kopi juga. Tapi kita tengok badan kita sendirilah, tengok badan kita ni macam mana. Boleh tak kita amount yang kita boleh ambil? Sebab kalau kita apa semua ni kena sederhana kan, tak jangan berlebih. So kalau kita minum amount yang kita minum setengah tu tak ada masalah dan boleh teruskan. Kalau rasa dah tak okey, kena kurangkan. Itu sajalah. Okey, yang paling pentingnya kena tahulah apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Yeah, santai betul. Siang, Bulletin FM.